Sebanyak 32.000 karung beras berukuran 5 kg disalurkan pada warga kurang mampu dan warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Bantuan diserahkan langsung Wali Kota Eva Duyana kepada warga di 20 kecamatan sekota Bandar Lampung. Eva menyebut bantuan ini merupakan program pemerintah demi membantu meringankan kebutuhan warga yang kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program yang rutin dilakukan ini nantinya juga akan digelar kembali pada Februari 2023 mendatang. 32.000 yang kita bagikan kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Harapan kita, insya Allah akan kita berikan ini bisa membantu masyarakat. Ingin kita bergilir ya Bun yang memberikan sebagian? Gilir lah, nanti Januari ada, Februari insya Allah, Februari ada lagi. Kita keliling lagi seperti ini. Sasaran kita memang masyarakat, seluruh masyarakat atau yang kurang mampu? Seluruh masyarakat yang kurang mampu. Ya kalau memang beliau tak mampu ya bisa dua kali kita dapat, bisa dapat. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyalurkan paket bantuan sembako kepada 1.076 warga yang terdampak limbah dari tempat pembuangan akhir sampah Bakung. Penyaluran sembako ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab Wali Kota Eva Duyana untuk memberikan kompensasi terhadap warga terdampak limbah. Nah, kita dapat bantuan apa nih, Bu? Bantuan TPA. TPA warga ya untuk di dekat Bakung gitu ya? Iya, yang dekat ini. Apa saja itu bantuannya, Bu? Sembako ya, berbagai sembako ya Bu ya? Iya, memang setiap tahun sekali, iya. Ini yang keberapa Bu? Ini yang keberapa ya, udah kelima kali. Kelima ya? Selain menyalurkan bantuan, pemerintah Kota Bandar Lampung menggandeng PT Wijaya Karya untuk mencari solusi dalam pengelolaan sampah, khususnya di tempat pembuangan akhir agar tidak mencemari kawasan permukiman warga. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Iklan telurang. Iklan telurang.